Dari Dewan Tunku Abdurrahman mempersembahkan ekspresi Tari 3. Hoi. Hoi. Kanda. Dinda. Ramai juga. Ui, apa ramai sangat di Dinda? Seronok rasa ya. Dia datang tengok kita lah Kanda. Betul Dinda. Dah berapa tahun kita PKP Dinda? Berkurung je kita. Oh, duk berkurung dalam rumah. Hari ni baru Kanda tengok ya Allah betapa ramainya orang dekat datang ke teratak kita ni Dinda. Betul Kanda. Ha. Kanda. Marilah kita Kanda, jangan lewat-lewatkan. Kita alu-alukan tetamu kita malam ini. Baiklah. Boleh Kanda? Okey, biar Dinda mulakan ya. Silakan Dinda. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Tepuk sikit. Bagi pihak penganjur, kami mengucapkan selamat datang ke Ekspresi Tari 3 yang dianjurkan oleh Persatuan Swakarya Serumpun. Kami juga ingin mengalu-alukan dif-dif kehormat tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir meluangkan masa bagi sama-sama meraikan, memeriahkan program pada malam ini. Baiklah, kita juga ingin memaklumkan bahawa persembahan pembukaan tadi semua dah tahu. Ketiga-tiga koreografer pada malam ini yang tadi tu. So sekali lagi berikan tepukan kepada mereka. Muhammad Fauzuli bin Abdullah, Khairul Azhar bin Mokhtar dan Wan Muhammad Faiz bin Wan Hussein. Kuat sikit tepuk. Ah, barulah semangat. Kan, dan juga Dinda, pada malam ini kita juga merakamkan jutaan terima kasih kepada penaja-penaja kita. Satu tepukan untuk Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Juga kepada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, JKKN, kepada Tourism Malaysia, Pusat Pelancongan Malaysia,
Cendana, Fajar Baiduri Empire Sdn Bhd, 101 Solution dan Prisma. Betul, itulah dia penaja-penaja kita. Sekali lagi satu tepukan gemuruh untuk penaja-penaja kita. Terima kasih semuanya. Kanda. Baiklah Dinda. Kita kena cerita selepas sikit. Ini adalah sinopsis. Ya, ceritakan okay. Sikit Kanda. Sinopsis tentang ekspresi tari tiga. Mengapa dipanggil ekspresi tari tiga? Ekspresi tari tiga adalah sebuah persembahan pentas yang berbentuk dokumentasi. Di mana ia akan memperlihatkan variasi dalam persembahan tari yang akan dipersembahkan. Jadi ekspresi tari tiga ni apa dia Dinda? Dia ada tiga. Pada tiga. Betul kan dia? Ada pertama, tiga. Yang pertama, koreografer. Yang kedua? Karya. Dan yang ketiga adalah kumpulan. Betul. Gabungan koreografer, karya dan kumpulan. Betul kan dia? Tapi Dinda, walau bagaimanapun, kalau kita sonok-sonok nak tengok persembahan ni, kita kena ingatkan kepada semua yang ada di sini tentang SOP. Pertama, kita mesti imbas QR code di hadapan tadi. Imbas tak QR code tadi sebelum masuk? Alhamdulillah. Semangat sikit. Dah imbas belum? Alhamdulillah. Bukan apa. Tak naklah nanti kita sama-sama pakat naik lori. Nak naik lori ke? Okey, apa dan, lagi tu kan? Dan yang kedua, semua mesti pakai pelitup muka. Wajib kalau daripada ya? Atas ni kita tengok, tak walaupun nampak. Tapi saya tapi tengok yang barisan depan ni semua pakai pelitup. InsyaAllah, saya muka. Yakin diorang malam ni kan ada semua yang datang ni dengar katalah. Sepanjang masa ni. Betul. Dan seterusnya, jangan lupa pakai hand sanitizer. Ya. Dan jaga jarak. Macam kita lah Dinda. Betul. Jaga jarak kan. Tapi saya rasa semua mereka orang dah jaga SOP jarak masing-masing. Dan Kanda, sebenarnya kita lupa juga yang terakhir, selalunya orang seni dan budaya ni berkasih dan sayang. Jadi kalau kita jumpa kawan-kawan, maklumlah dah lama tak jumpa, elakkan bersalaman, berpeluk ciumnya. Terima kasih semua. Dan yang paling penting Dinda, kita nak mohon jasa baik semua penonton-penonton yang berada di dalam panggung ini. Betul. Supaya tidak mengambil gambar ataupun video semasa persembahan sedang dijalankan. Kerana kita dah pun menyediakan untuk video produksi yang telah kita sediakan. Bukan apa tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang, kakak-kakak yang berada di sini. Sebabkan negara kita sedang menghadapi musibah banjir. Dan kemudian kita pun masih lagi dalam kekangan COVID-19. Ya, kalau betul, ada kan yang ambil video, ambil gambar, lepas tu viralkan. Takut ada yang tersalah happy, faham. Happy, macam kita gambar sunok-sunok pula. Macam sunok-sunok, macam kita seolah-olah macam tidak menghormati mangsa banjir kat luar. Ya, semoga semua dapat beri kerjasama untuk menjayakan program pada malam ini. Baiklah kan dia, kita pun tak nak melengahkan masa lagi. Kita terus ke segmen yang pertama, iaitu segmen persembahan tradisional. Baiklah, untuk tidak meluangkan masa, berikan tepukan kepada ketiga-tiga kumpulan. Dipersilakan Nyala Dance Theatre, Sanggar Budaya Sri Pengkalan dan Art Talent Production. Dipersilakan. Terima kasih.
Dinda, betul lah kata tengok. Tengok gaya dia menari tadi dengan bahu dia tu. Warna-warni dengan gaya dia ni kan. Dinda, seronok. Okey Dinda. Ya, selepas ini apa kita punya persembahan Dinda? Yang tadi dah tengok tiga-tiga tadi tu, dah selesailah segmen kita yang pertama kan dia? Ya ke? Untuk segmen tradisional. Ya betul. Tapi malam ni kita bukan hidang tarian je kan dia? Ya ke? Kita juga ada jemputan istimewa. Mungkin kan dia boleh bagi tahu tetamu kita? Maksudnya memang kita bukan tengok menari sajalah kan? Tak. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebentar lagi kita akan tampilkan seorang penyanyi tradisional, Arniza Amer dengan lagu bertajuk Laksmana Raja di Laut. Dipersilakan.
Raja di laut. Amboi, sedap betul suara Arniza Amir tu. Betul. Barulah terasa aura tradisional kan, Kanda? Baiklah, Kanda. Maka dengan persembahan Arniza Amir tadi, kita telah pun selesai segmen yang pertama. Jadi sekarang ni kita tak nak lengahkan masa, kita nak hidangkan pula pada para tetamu kita, para hadirin pada malam ini untuk segmen kita yang kedua, iaitu kreasi baru. Dinda, kreasi baru tu apa? Itulah, Dinda pun nak kongsilah dengan penonton pada malam ini. Kebanyakan mungkin dah tahu, ada pandangan yang berbeza. Tapi ini apa yang Dinda nak kongsikan dulu, ya? Silakan, Dinda. Okay. Kreasi baru merupakan satu bentuk tarian yang dicipta baru dan tiada pun kaitan dengan tarian sedia ada. Namun, tari kreasi baru ini yang di dalamnya terdapat kebebasan dalam penciptaan. Dalam proses pembaharuan, para koreografer tetap mengedepankan unsur budaya daerah asal tarian yang dikembangkan tersebut. Sebagai contoh, dalam persembahan malam ini, koreografer menghidangkan tarian Inang Zapin Joget yang dikerasikan untuk sajian penonton pada malam ini. Baiklah, Kanda, untuk tak lengahkan masa, kita tampilkan kembali tiga-tiga kumpulan yang telah membuat persembahan sementara tadi dengan kreasi baru. Dipersilakan. Nyala Dance Theater, Sanggar Budaya Seri Pengkalan dan Arts Talent Production. Dipersilakan. Thank you.
jangan ku beli cari banyak sahabat pintu rezeki. Musuh jangan ku beli cari banyak sahabat pintu rezeki. Kisah yang lalu jadikan kau ladang. Mari bersatu maju ke depan. Ada lembaga jadikan pedoman.
Alangkahlah gaya lagunya asli, tidaklah puas mata memandang, lihat si Dara Mario tari. Darilah tulen tarian zaman, dari Aceh asal sejarah, dilihat boleh dipegang jangan, nantilah ada orang yang marah. Matanya Bali jauh seberang, darilah Aceh asal sejarah, dilihat boleh dipegang jangan, nantilah ada orang yang marah. Pantainya Bali jauh seberang, birunya laut terang cahaya, pantai kerinya liuk sayang, basenang turun tari hatinya. Jangan lurut sebarang perut, patah tongkat tak berdekat, jangan lurut sebarang perut, langkah sayurnya berjejak. Hoi, dah berjejak. Memang seronok betul lah malam ni, Dindo. Rasa sekejap macam ni, sekejap macam ni, Dindo dekat belakang. Bob, tenang, Ganda. Kedepan sikit, Ganda. Dengar tak ada jerit? Cintaku. Tapi kan, Dindo. Ya. Boleh tak? Apa pula ni, Ganda? Malu boleh tengok orang tak, ni. Boleh tak kalau Ganda nak minta satu permintaan, boleh tak? Oh, sudah. Hari ni hari apa? Ahad kan? Kenapa, Ganda? Kalau Kanda nak Arniza menyanyi sekali lagi, boleh tak? Kenapa pula? Mengadulah dia ni. Tadi dah nyanyi dah kan? Kanda tidur luar malam ni. Tolonglah, Dinda. Tolonglah. Kanda last. Janji. Nak ke menyanyi lagi? Janji. Last. Dia semua pun nak tengok. Cik baik dia nak. Last. Orang tidur luar. Tak, janji. Kanda janji. Last. Baik, Kanda. Okey, kita baiklah. Tampilkan. Baiklah, Arniza sekali lagi. Arniza Amer. Jadi silakan. Terulang kisah redu menutup alas sayang redu menutup.
Dinda. Yeah. Nampaknya kita telah pun rehat selama 10 minit kan dia. Alhamdulillah. Okey semua? Oh macam tak okey. Alhamdulillah. Okay. Macam tapi, tak okey, tak semangat kan tu. Sekali lagi okey ke semua? Baru seronok nak ke segmen yang berikutnya kan dia. Tapi kan Dinda, okey-okey juga. Yeah. SOP kita kena pastikan. Mereka mematuhi. Jaga. Betul. Kita tengok semua ada tak, ada tak yang tak pakai mask? Semua pakai, ada tak yang tak pakai mask tak ni? Tak ada. Ni semua, semua pakai. Aktivis seni tari yang dengar kata ni. Terima kasih banyak kerana mematuhi SOP bagi melancarkan program pada malam ni. Ya, kena. Ada tak yang tak scan QR code kat depan tadi? Semua scan ko. Kalau tak scan dia boleh guna manual kan dia. Dia pun tak nak naik lori macam Dinda cakap tadi. Betul lah. Baiklah Kanda. Apa acara kita seterusnya malam ni Kanda? Dinda. Ya. Kanda ni duk tengok je orang menari. Lepas tu kita pula tengok orang menyanyi. Apa kata kalau kita menyanyi pula? Nak ke? Tak apa, cuba. Tak apa ke kalau kami berdua menyanyi? Okey. Ada kata jangan. Jangan tapi tak pernah kita. Tak apa. Dia orang bawa earplug tu. Baik-baik dia. Jom. Tinggilah tinggi. Tinggi-tinggi burung. Tercapai juga hajat kita kan. Baik Kanda. Baiklah Kanda. Untuk tidak melengahkan masa lagi, kita akan ke segmen yang seterusnya yang pasti dinanti-nantikan oleh semua peminat tari pada malam ini.
apa elakkan dia. Untuk malam ini kita akan ke segmen ketiga, iaitu segmen kontemporari. Mungkin anda boleh perkenalkan kumpulan yang pertama, silakan. Baiklah, kumpulan pertama yang akan membawakan segmen kontemporari, iaitu Nyala Dance Theater. Untuk makluman para hadirin, Nyala Dance Theater mula ditubuhkan sekitar tahun 2008 dan pencapaian tertinggi mereka, Dinda. Pertama, juara short and sweet 4 tahun berturut-turut, 4 tahun pada tahun 2010, 2012, 2014 dan 2016. Ya, tepukan. Hebat sebenarnya. Dan mereka juga adalah juara World Dance Abin Abaniko Bulgaria tahun 2019. Dan naib juara Festival Tari Malaysia tahun 2017. Betul kan? Untuk itu para hadirin sekalian, kita tampilkan Nyala Dance Theater. Thank you.
persiapan yang telah pun kita buat adalah usaha untuk kita menerima bahawa COVID-19 ini adalah endemik. Maksudnya kita akan terima hakikat bahawa sekalipun kita berjaya insya-Allah mengawal pandemik ini dari segi kes jangkitan, dari segi kes kematian, dari segi kes kemasukan ke hospital, kita juga perlu bersedia menerima hakikat bahawa COVID-19 ini akan menjadi endemik dan kita hidup bersama dengan virus ini. Ini adalah konsisten dengan pendekatan negara-negara lain, di mana kebanyakan negara sekarang ini sudah pun beralih daripada total containment kepada fasa endemik. Kita hidup secara sehat dan selamat walaupun virus ini masih lagi berada di kalangan kita. Dinda, kan, oh Dinda, memang mengasyikkan betul lah Dinda. Betul. Kita dapat melihat graf ya, daripada tradisional, kreasi dan sekarang kita melihat persembahan kontemporari. Memang mereka hebat sangat kan dan Dinda. Dan untuk makluman Dinda dan juga untuk makluman semua, persembahan yang kita baru saksikan tadi. Persembahan sebentar tadi, dia punya sinopsis dia, semua kita ikut, semua kita turut demi mencegah, demi menghalang wabak bertali arus sambung menyambung. Betul. Itu yang nak menceritakan tentang kejadian COVID-19 sekarang ni ya kan. Baiklah, untuk ke kumpulan yang seterusnya. Kita perkenalkan dulu kumpulan yang kedua. Sanggar Budaya Sri Pengkalan. Diasaskan pada tahun 1996 dan berasal dari Segamat Johor. Pencapaian tertinggi yang dikongsikan, Johan Festival Siap Bermadah Riau Indonesia. Baiklah, sedikit sinopsis untuk persembahan pada malam ini. Suatu ketika dahulu, pernah hidup bahagia dalam suasana bebas tanpa halangan, dapat menjalani rutin harian yang sangat ceria. Namun musibah datang tanpa diduga, yang habisnya tak tahu bila, menjadikan hidup tidak menjadi normal. Setiap aktiviti ada batasnya, terkurung satu perkara biasa, mencegah dan berdoa agar tak terjangkit olehnya. Setiap penyakit ada penawarnya. Mungkin belum terlalu pasti untuk menyembuhkan, tapi cukup untuk memberi sedikit kesedaran supaya jangan alpa dengan kenikmatan yang dipinjamkan. Harapan itu masih ada. Terimalah Sanggar Budaya Sri Pengkalan dengan Hope. Dipersilakan. Thank you.
Dinda, Dinda. Ya, Kanda. Nasib baiklah Kanda ni dah tua, Dinda. Kenapa ya? Kalau Kanda ni muda lagi, Kanda sekali ada dalam tu, dia bersama dengan mereka. Ha. Nasib baik kalau. Okey, Dinda. Ya, seterusnya, Kanda, kita ada persembahan yang ketiga. Betul. Contemporary. Ya. Daripada Arts Talent Production. Arts Talent Production telah ditubuhkan pada tahun 2011 dengan nama asal mereka adalah Akar Seni Kuala Lumpur. Betul. Dan kemudian penjenamaan semula dengan nama Arts Talent Production pada tahun 2021, tahun ni. Tahun ni. Dan pencapaian tertinggi mereka, dengar betul-betul. Baik. Juara Malaysia International Dance Competition 2019 kategori children. Woo! Yang pertama. Yang kedua, juara Malaysia International Dance Competition 2019 kategori junior. Yang kedua. Yang ketiga, tempat ketiga International Dance Competition ASEAN 2021 kategori adult. ASEAN. Dia susun tu. Dan seterusnya, yang paling latest, yang terbaru. Yang paling terbaru, Johan Ekspresi Tari Selangor Peringkat Kebangsaan 2019. Tepukan. Baiklah, Dinda, sedikit sinopsis. Silakan. Ya? Arts Talent Production, sinopsis yang bertajuk topping persembahan mereka sebentar lagi. Ya. Betul. Pandemik yang melanda seluruh dunia disebabkan oleh virus COVID-19 telah mengakibatkan banyak jangkitan sehingga meragut nyawa. Dan pemakaian topping adalah salah satu senjata yang digunakan sebagai pelindung untuk mengelakkan jangkitan terus berleluasa. Dalam koreografi ini, mereka telah mengadaptasikan elemen seni bela diri, iaitu silat untuk merepresentasikan perjuangan melawan virus COVID-19. Jadi untuk itu, para hadirin sekalian, kita akan tampilkan Arts Talent Production dengan topeng. Silakan. Thank you.
ada yang mengabaikan arahannya. Wartawan meninjau bagi merungkai persoalan sama ada arahan pemakaian pelitup separuh muka sesuatu yang menyusahkan atau sebaliknya, atau terpaksa menggunakannya kerana takut disaman penguat kuasa. Dinda. Ya, Kanda. Kanda nak tanya dengan semua orang kat sini, Dinda. Ya, Kanda. Adakah anda semua puas atau tidak melihat persembahan pada malam ini? Okey ke tak okey? Meriah ke tak meriah? Alhamdulillah. Kesalahan sikit, Kanda. Okey. Tapi kan, Dinda. Ya, Kanda. Dalam kemeriahan yang disajikan pada malam ini. Betul. Nampaknya kita telah pun sampai ke penghujung program. Ya, Kanda. Baiklah, Kanda, untuk tidak melengahkan masa. Setiap yang bermula pasti ada berakhir dan kita telah pun sampai ke hujung acara pada malam ini. Baiklah, sekali lagi kita tampilkan barisan produksi yang menjayakan acara pada malam ini. Dipersilakan. Dipersilakan kumpulan pertama, Nyala Dance Theater. Magic tiring. Ha. Ada gimmick dia tu. Ha. Berikan tepukan, kita nak semangat. Ha. Kanda, kita ke tepi, Kanda. Minta maaf. Ha. Wut. Baiklah. Itulah dia Nyala Dance Theater. Seterusnya kita tampilkan kumpulan yang kedua, Sangga Budaya Seri Pengkalan. Berikan tepukan. Yang ketiga, Azelan Production. Dan koreografi yang terakhir dipersilakan
Tuan Muhammad Faiz bin Wan Hussein. Baiklah, tanpa persembahan yang hebat, mesti ada orang belakang yang menjayakan pada malam ini. Kita perkenalkan barisan produksi. Kita mulakan dengan Multimedia Technologies Mahmud Dato' Aman, pengarah teknikal Fajar Baiduri Empire Sdn Bhd. Berikan tepukan. Multimedia Production 101 dan Cloud Theater. Tepukan juga untuk pengurus pentas Faizal Ashraf, Mimi Ishak, Zeti Napia. Berikan tepukan. Berikan tepukan juga kepada music arranger Abdul Sufi Abdul Rashid. Dan berikan tepukan untuk penolong pengarah persembahan Razif Abdul Rahman JKKN Melaka. Dan yang paling penting, pengarah persembahan selaku penerbit ekspresi Tari Tiga, dipersilakan Muhammad Zofri Mohtar. Dan kita juga merakamkan tinggi penghargaan tepukan gemuruh untuk penaja-penaja kita, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara JKKN, Tourism Malaysia, Pusat Pelancongan Malaysia, Cendana, Fajar Baiduri Empire Sdn Bhd, 101 Solution dan Prisma. Tepukan gemuruh untuk penaja-penaja kita. Dan kami juga ingin merakamkan ucapan penghargaan dan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua yang telah menjayakan acara pada malam ini secara langsung dan tidak langsung. Pantun penutup. Bandar Hilir ke Tanjung Dahan, singgah sebentar di rumah Ceti. Terlebih terkurang mohon maafkan, ada jodoh kita bersua lagi. Saya Zeti. Dan saya Zairul Zainal. Sehingga kita berjumpa lagi di lain masa dan di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tenaga operasi untuk sama-sama ke hadapan. Nak ambil gambar dulu.